di sini adalah waktu setelah subuh ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setelah subuh itu lakukan aktivitas, jangan tidur lagi. Nah, di sini itu diterapkan seperti itu. Jadi setelah subuh itu ramai sekali anak-anak berjualan. Nah ini seperti ini ya, 10 real setelah subuh mereka berjualan, buka lapak di pinggir jalan, itu ramai sekali, laris manis, karena dia mengamalkan apa yang jadi sabda Nabi seperti itu. Selain juga mereka itu melakukan aktivitas jualan, mereka itu juga mengasih sedekah. Contohnya ini ya, ini aku gak tahu namanya apa, tapi rasanya kayak rempah-rempah khas ini gitu loh, dan tidak manis. Kalau mau manis dalamnya dikasih kurma, itu ada kurmanya. Di sini juga ada yang ada yang memberikan sedekah kurma, ada yang memberikan sedekah pisang, banyak sekali. Nah ini di jalan kita menuju ke Ka'bah, sepanjang jualan tuh banyak jualan, ada buah, ada pakaian seperti ini, ada pakaian perempuan, pakaian wanita, warna laki-laki, dan toko-toko di bawah hotel itu juga sudah buka setelah sholat subuh. Subhanallah, mereka ramai laris ya. Contohnya ini ya, ini toko emas sudah buka setelah subuh. Nah, gedung ini adalah di Al Sofa Tower, itu di bawah tower jam itu ya. Nah, ini sedang ada pembangunan renovasi, selalu terus dibangun ini Ka'bah itunya, bangunan laris sekali ini, subhanallah. Ini di bawah tower ya, ada pasarnya, ini sudah pada buka, padahal ini setelah subuh. Nah, mereka mengamalkan apa yang dijadikan, apa yang disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah subuh itu mereka bekerja berjualan. Itu 30. 30. 30 real. Bisa kurang? Berapa biji? Berapa biji satu? Fifteen real, ambil empat. Fifteen realnya ini 15. Ya, 15 real, ambil empat. Bisa bahasa Indonesia ya ini? 25 halal. 25. Tak pernah neng Shopee ya, gitu. Jualan tasbih, jualan sajadah. 20. Jatuhnya banyak jualan itu ya. Kita coba nawar, siapa tahu boleh ini. Orang sini tuh pinter bahasa Indonesia. Ini toko baju ya. Pasar itu kan tokonya banyak ya, toko baju, ada yang toko aksesoris, lengkap sini sampai toko. Dompet. Ini minuman yang tadi itu, minuman itu dibagikan secara gratis di sini, jadi sedekah subuh ya. Orang sini itu kalau sedekah subuh itu tidak main-main, banyak. Kalau memberikan roti gitu ya, satu mobil dikasihkan semua kepada jamaah yang dari sholat subuh di masjid Mekah ini ya. Alhamdulillah laris mereka itu. Nah, berkerumun ini juga membagikan kurma
Kurma Ajwa ini di bagian sarak gratis. Selalu ramai. Kurma. Masya Allah. Jamuan penghormatan hospital dari ini, dari rumah sakit dekat Ka'bah ini, ada rumah sakitnya ya, itu memberikan sumbangan sedekah bagi seperti itu. Jadi dibungkus, jadi berapa? 20 real. 20 real? 30. 30. 2 biji. Istangga 30. Istangga biji 30. Paro. Iya. Istangga separo. Ini apa, Sur? Ini apa, Seh? Seh, ini apa, Seh? Kacang. Kismis. Seperti kismis kayak. Kismis ada. Ini apa tuh, Seh? What in this? Sama chewing gum. Ini makanan untuk Arab. Candy? Ini tidak ada sugar. Sugarless. Makanan Arab. Ini sama obat. Obat. Oh. Obat ya nih. Ini ada. Oke. Sekian dulu video vlog dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.